Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini 15 September 2024, episode 535. Sepertinya kali ini rasa sedih sedang dirasakan oleh Adara karena harus menjauhi Dika untuk sementara waktu demi kebaikannya. Kali ini Adara benar-benar tak menyangka dirinya harus bisa menjauhi Dika terlebih dahulu. Namun kali ini Naura berusaha menguatkan Adara bahwa itu pasti akan ada jalan keluarnya dan Dika akan bisa bersatu kembali dengan Adara. Nampaknya Adara benar-benar frustasi dengan apa yang menimpanya ini dan berharap akan ada jalan keluar untuk bisa membuat Adara bisa melihat tanpa harus menjauhi Dika. Alhasil kali ini kesedihan ada pada diri Adara karena kita ketahui Adara dan juga Dika saling memiliki perasaan yang sama. Namun kini mereka harus dipisahkan karena berdekatan dengan mereka berdua tentunya akan membuat Adara tak bisa melihat apapun. Naura berusaha menguatkan Adara dan tentunya semua akan mengusahakan yang terbaik untuk Adara dan juga Dika. Dan berharap di kitab milik dari anak-anak Magic 5 itu akan ada petunjuk bagaimana cara menghilangkan apa yang terjadi pada Adara ini. Tentunya makin penasaran dengan episode malam hari ini kira-kira akan seperti apa. Seberapa lama Dika dan juga Adara akan terus berpisah satu sama lain? Saksikan terus Magic 5 setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.